Halo teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Nah, jadi kembali Luis kembali lagi di dealer Hyundai. Ada yang tahu kali ini Luis mau nge-vlog yang mana? Jadi kali ini yuk kita masuk dulu. Nah. Jadi kali ini kita mau nge-vlog yang Iron Man. Staria. Dilihat dari depan keren kan? Ini Hyundai Staria tahun 2021, yang ini 7-seater, bukan yang 9-seater. Nah, jadi di Staria ini ada perpaduan antara warna putih dan warna tembaga, Cooper. Nah, untuk spesifikasi lebih lanjut, yuk sekarang kita tanya sama salesnya langsung. Nah, jadi ini salesnya. Halo Bang. Oke. Nah Bang, Luis ada pertanyaan nih. Jadi mobil ini ada tipe apa saja sama warnanya? Kalau buat tipe Staria ada dua ya, yaitu tipe Signature 7 sama Signature 9. Maksudnya Signature 7 itu ada 7 seats, yaitu punya 7 bangku. Kalau yang ya jok, Signature 9 itu punya 9 jok. Kalau buat warna eksterior tuh kita ada 4, ada creamy white, ini graphite, abyss black, and shine marine. Itu kalau buat eksterior. Oh, kalau yang ini warna putih apa ya, namanya? Ini warna putih creamy white yang ini. Oh, creamy ya. White. Kalau desainnya ini bronze semuanya dari Cooper. Cooper metallic. Biasanya koper metalik ini buat mobil-mobil elektrik. Mungkin Staria kedepannya bakal jadi mobil elektrik juga. Sekarang masih bermesin diesel. Diesel. Iya. Masih diesel. Nah Om, Bang, boleh jelasin fiturnya nggak? Fiturnya Staria ada banyak. Kita coba pakai ini ya, pakai kunci dulu ya. dari okay. Luar. Oke. Okay. Kita cobain fiturnya. Ini kita bawa kunci. Kalau kita mendekat dari mobilnya bisa kebuka sendiri di belakangnya. Boleh dicoba nggak tuh? Boleh. Kita tunggu sebentar, nanti buka sendiri. Oke. Tinggi ya, ini panjang juga karena dari atas sampai bawah itu bisa 150 cm tinggi ya mobil. Tinggi juga ya. Kalau kita ke belakang lagi, agak jauh dari ini, bakal tutup lagi. Oke, jadi kalau kita bawa barang nggak perlu repot-repot pegang atau pakai kaki, nggak perlu lagi. Jadinya tinggal bawa barang aja ke dekat mobil, bawa dengan bawa kunci kebuka sendiri. Oke, kita cobain yang ini pintu sampingnya. Coba ya. Nah, nggak perlu lagi pegang-pegang handle, nggak perlu apa-apa, jadi tinggal masuk aja, maksudnya aman nih. Udah, ya, yang di sebelah kanan pun seperti itu juga. Tuh. Om, Bang, boleh masuk nggak ke boleh, interior? Boleh. Kita mulai dari mana nih? Dari tengah? Dari depan ya? Dari depan. Nah, Bang. Fitur yang unik di Staria ini apa ya Bang? Banyak fitur unik yang di Staria, kita bisa lihat dari ini dulu, dari yang ini ya. Ini sudah semuanya udah ya, speedometer udah nggak pakai analog lagi, udah digital semuanya. Terus ada lane assist di sini, lane assist keeping, jadi kita tetap terus jalan sesuai marka. Lalu CarPlay,
jadi kita bisa koneksikan ke HP. Handphone apalagi pakai Apple. Android juga bisa, tapi lebih ini CarPlay langsung bisa deteksi dari langsung udah ada ya, gambarnya langsung ada. Kalau kita lagi driving, kita mau request lagu apa aja bisa. Kita coba ya, langsung keluar ini Spotify, langsung keluar ini ada display-nya langsung keluar jadi Apple CarPlay. Keren ya? Keren. Jadi ininya juga nggak pakai tuas lagi, pakai tombol-tombol, semuanya udah tombol lah semuanya. Jadi nggak pakai tuas, tinggal pencet rem langsung jalan. Kalau apa namanya? Handbrake-nya? Handbrake-nya sebelah kanan. Nah, ini tuh, ya tinggal ditarik di itu. Ini pun interior ini ya. Ini leather kulit semuanya. Dari jok semua, dari seluruh joknya itu leather kulit. Kalau kamu mau pakai dingin, tinggal pencet dingin. Nah, kita cobain nanti dinginnya apa enggak. Dingin enggak? Kerasa enggak? Kerasa. Tuh, situasinya keluar, kalau mau hangat, hangat. Ini bisa diatur juga kekuatannya. 3, 2, 1, panas apa enggaknya. Iya. Yeah. Joknya udah elektrik ya? Jok udah elektrik semua kalau yang di depan. Kalau yang belakang, mau maju mundurnya masih manual. Manual ya. Jok udah elektrik, udah buat kalau di sebelah situ udah elektrik. Semua. Semua udah elektrik. Maju mundur depan belakang. Kecuali ini headrest. Headrest masih manual. Juga bisa diatur dari sini ya? Ya, ini kalau orang belakang mau keluar, mau majuin atau bos-bos di belakang ya, biasanya kan bos sebelah kiri. Iya. Yang majuin dia tinggal pencet. Jadi bosnya nggak perlu minta tolong yang depan lagi, dia tinggal pencet aja dia langsung mundur sendiri. Ini juga kita udah pakai metodenya tilt sama teleskop. Bisa dicoba, agak berat ya? Iya. Karena masih baru. Masih nyaman mungkin. Begini sih. Itu udah nyaman. Tapi harus nggak bisa nyetir. Nanti bakal bisa. Nanti bakal bisa. Wireless charging, kalau misalnya hidung wireless charging-nya, bakal tinggal pencet itu? Nggak usah pencet. Tandanya ngisi. Ngisi baterai. Kalau nggak ada hidung berarti nggak ngisi dong? Iya. Ini ada USB slot, terus 12 volt slot sama USB juga. Ini ada dua di sini. Buat depan. Di belakang juga ada. Di sini, kalau di sini punya fiturnya ada apa aja? Di sini kita punya pencet ininya, remnya, terus pencetnya. Itu ya. Di sini kita punya ada namanya bisa lihat blind spot untuk kita belok kanan. Misalnya pakai sen, itu nanti ada langsung kamera. Ini udah 360 ya? Iya, 360. Sini belakang. Ini belakang. Ini samping. Belakang. Samping. Ini belakang. Ini 360. 360. Ya. Semua kelihatan kan? Oh iya, Bang. Ini drive mode ini ada berapa? Drive mode-nya tuh ada Eco, Sport, Normal. Kalau pakai sport tuh lebih torsi lebih tinggi, rem-nya pun lebih kencang. Kalau itu lebih hemat. Di dalam kota. Dalam kota biasanya. Kalau normal buat apa? Normalnya seperti biasa kita ini berkendara. Banyak kalau di Hyundai sekarang udah makin banyak ini fitur-fiturnya. Jauh daripada Hyundai dulu. Yuk kita ke belakangnya. Oke. Speknya udah jauh lah daripada produk lain. Kalau Boss Staria jauh lebih ini, soalnya kan mobilnya lebih panjang, lebih lebar. Terus untuk udah paling depannya aja masih jauh, ya kan? Iya, masih ada semua space. Semua udah elektrik sini. Ini buat ngeri.
Kalau ini buat paling bawah, paling kalau harus hidup dulu biasanya. Oh. Paling bawah sama paling paling ini. Tinggi. Paling tinggi. Kalau ini ya. Udah ada ini juga. Tuh. Ini ya. Jadi lebih santai ya. Lagi kita udah paling belakang. Cuman yang di bagian kursinya aja yang elektrik. Bagian maju depan belakangnya masih manual. Udah bisa kayak gini ya. Nah, bisa. Ini. Ininya juga gerak ya? Ininya juga iya, tetap stabil dia. Ini yang kerennya Xtaria daripada yang lain. Ini yang uniknya. Jadi ini tetap stabil di tengah. Jadi kita nggak perlu natur lagi armrestnya. Jadi kalau bos-bos paling cocok AC buat di belakangnya di sana juga. Tinggal pencet nggak perlu ditatur sama supir, sama driver. Ini ada pos buat apa? Holder. Ya? Oh, cup holder. Dua. Dua ya? Sini juga ada dua. Di bagian samping. USB port juga ada dua di sini. Masing-masing kiri kanan ada punya satu. Kita lebih kalau pakai Xtaria lebih privacy, ada punya tirai, penyimpanan storage juga banyak, ada yang buat gantung, buat ada yang gantung. Nah, salahnya nah masih manual, jadi power window kita masih konvensional ya, jadi nggak rusak inilah kemewahan. Masih oke, masih, lah. Masih oke. Okay. Masih ini. Mewah. Masih lega, masih. Dan di sini ada untuk akses nutup pintu sama buka pintu dua ya caranya. Yeah, satu dari sini, satu dari sini. Iya. Yeah. Terus bisa coba juga yang sebelah sini coba. Tadi kan udah coba yang pencet. Tinggal itu aja. Otomatis juga ya. Speakernya pun sekarang udah Bose. Bose. Udah premium. Oh ya, di bagian belakang juga ada heater sama pendinginnya ya. Di belakang ya, di kursi kedua ini yang ada kedua. ada pendingin sama hangat. Ini dia. Iya, Bang. Ini kan ada dua nih. Jadi, kalau yang di satunya ini buat maju. Kalau yang belakangnya ini buat apa ya? Belakang ya. Belakangnya ini buat ke samping. Gimana tuh? Gini. Tuh, ini double samping. Jadi Luis yang ke kiri ini. Nah, nih tuh. Bisa gitu ya? Ya, bisa. Jadi makin keren, dekat ya? Sama yang kiri kanan. Karena ngobrol harus gitu. Harus dekat. Iya. Gitu kan? Kalau yang 9 seater itu bisa diputar. Iya. Bisa diputar. Bisa diputar yang di row keduanya bisa diputar. Yang row belakang tetap bisa diputar, jadinya ada pada depan kayak kereta. Jauh. Ya di sini ada charging port. Ada charging juga, charging port dua-duanya. Ada ambient light juga. Ada ambient light, jadinya lebih berkesan mewah. Ini juga bisa diatur ke belakang. Terlalu. Nah, jadi belakang pun walaupun kasta terendah di keluarga, ini masih nyaman. Jadi kalau misalnya Luis di belakang disuruh di belakang, jadinya masih lebar. Oh, ini bisa dibuka juga ya, biar ada anginnya. Bang, kita boleh nggak lihat bagasinya? Oke, boleh. Oke, ayo. Action, kita coba dari remote ya. Dari remote ya, Bang. Harus tahan sih. Oh, wipernya di situ ya? Cukup tinggi ya? Iya. Ini tadi kita udah setel yang paling paling depan. Gini ya. Ini masih banyak space-nya. Ini bisa muat. Bisa dilipat juga ya. 5 galon ya. 5 galon ya. Ini lipat. Terus bisa nurunin juga. Kalau yang paling belakangnya segini nih, guys. Masih lebar. Masih cukup. Ada bisa lah koper kecil atau tas koper, tas apa? Tas sekolah, ransel. Ransel
Masih bisa ya. Kursinya paling depan sih kan. Kalau walaupun kursinya paling depan masih nyaman juga. Space lagnya kita masih jauh. Ini coba menarik ya. Ini nggak keluar kan? Nggak kena. Kena kaca aja ya. Nggak. Nggak bakal kena. Terus yang ini ya, tinggal di dorong aja ke depan. Oh iya, ini dia naik ya. Oke, diri. Jadi ini masih hidup kan? Kalau misalnya kita mau hilangin suaranya. Hilangin suaranya tinggal di off. Kalau misalnya off, harus tutup manual. Pencet aja. Pencet aja. Kalau ini buat apa? Ini sama di manual buat tapi turun. Iya. Tapi kalau masih ada pencetan ya enggak usah perlu capek lagi kan. Enggak usah capek-capek lagi. Bang, boleh lihat mesinnya enggak? Boleh. Belum hidrolik. Di mana ya? Lupa juga. Situ enggak? Iya. Ternyata kecil ya cup-nya ini. Iya, cup-nya kecil kayak mobil-mobil MPV lainnya ya, Mas. Iya. Tapi mesinnya ya besar. Iya. Kita pakai CRDI turbo 2,2 itu 2200 diesel ya. Iya, CC diesel. Diesel. Jadi lebih hemat, lebih bertenaga. Torsinya pun 430. Kalau horsepower-nya? Horsepower-nya 177. 177. Jauh ya sama torsinya. Ini bisa dibawa sport juga bisa, kencang juga bisa, kenyaman juga bisa, nyaman, hemat, dan bertenaga. Bang, misalnya kalau ada teman-temannya dari Luis nih, yang subscribernya Luis kan mau beli mobil Hyundai, itu pesannya dari mana ya? Kita sekarang udah bisa pesan di dealer resmi Hyundai langsung dari Korea itu di Dan Riau nomor 70 dengan di Panam. Itu akan buka tanggal 17 November nanti. Di Panam juga itu ada body repair, ada spare part, sama service. Banyak ya? Kalau di sini cuman display dan pemesanan. Kalau di Panam lebih lengkap ya. Makasih ya Bang atas informasinya. Yeah. Nah terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai habis. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Okay, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe dan aktifkan loncengnya. See you in the next vlog. Bye-bye.